Bertemu denganmu semakin dekat, jarak di antara kita maksimum high tension. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama saya Melody. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang ke sini, udah dibeliin juga, terima kasih banyak. Kalau pesan saya sih sekarang udah keluar CD, apa sih CD di album kita juga. Kalau selama setahun itu yang ditulis juga di dalam CD buat dia. Kan biasanya kalau misalnya kita mau apa ya, mau mulai dikenal gitu biasanya album tuh dikeluarin secepatnya gitu. Tapi jadi seperti ini setahun baru keluar, mungkin itu kita memang di sini tuh harus berjuang dulu untuk bisa mengeluarkan CD album ini gitu. Jadi yang pasti perjuangan kita selama ini senang banget gitu, akhirnya kita bisa ngeluarin bisa ngerilis album kita gitu. Nama saya Kinal. Selamat sore semuanya. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sudah datang. Menurut saya hari ini karena kan kita juga recordnya setelah 1 tahun, kita sudah berjuang, kita sudah kerja untuk mendapatkan kayak award yang kita sudah dapatkan setahun ini. Semoga dengan award itu kira kita bisa dapat ke debut album yang kita pertama kita selalu bisa ditanya, albumnya kapan keluar? Sudah bilang secepatnya, padahal sebenarnya kita juga nggak tahu. Nah akhirnya setelah itu kita terus berjuang, setelah itu kita mendapatkan award, ternyata perjuangan kita sekarang sudah bisa dilihat oleh semuanya, yang memang CD kita bisa dijual di seluruh dunia malah ya. Jadi semoga CD ini bisa memberikan cinta kepada semua. Kasih. Selamat sore semuanya. Nama saya Faye. Ya pertama sih yang jelas aku sih senang terus bangga, terharu, semperadu sih. Jadi aku sih emang sih selama ini benar kata Kinal gitu, selalu ditanya kapan albumnya keluar nih, kapan singlenya keluar gitu. Terus saya bilang tunggu aja ya, rahasia gitu. Tapi maksudnya kita masih belum tahu gitu, karena emang butuh perjuangan nggak untuk bikin album CD itu gak gampang gitu. Kita harus coba mencari fans dulu yang banyak, berjuang lagi keras lagi sampai akhirnya keluar basic. Album perdana kita ini merupakan impian antara kita sebagai member JKT48 dan fans JKT48. Jadi akhirnya impian kita terkabul gitu selama ini ya. Iya gak? Iya. Jadi semoga aja kedepannya JKT48 bisa terus berkarya di dunia musik Indonesia dan memajukan dunia musik Indonesia. Terima kasih. Hai, selamat sore. Hai. Saya Nabila. Nabila. Yang pasti sih senang juga kayak yang lain. Karena kan bangga gitu. Gak setahun ini kita tuh udah bisa rilis album perdana kita juga. Udah satu tahun bersama-sama, akhirnya gak sia-sia gitu ya. Bisa apa ya, pokoknya bisa mendapatkan album CD JKT48 tuh senang banget. Karena kan ini benar juga hati naik yang paling ditunggu-tunggu oleh fans JKT48 dan yang paling ditunggu-tunggu oleh kita juga gitu. Semoga kedepannya JKT48 bisa lebih maju. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Sanya. Selamat sore. Terharu juga, soalnya akhirnya hasil kerja keras kita selama setahun tuh akhirnya jadi juga ini apa sih di albumnya. Kalau biasanya dari setahun ke belakang kita dari audisi, dari mulai teater segala macam, dari mulai debut, yang paling tunggu-tunggu kan sebenarnya sih di albumnya ini juga. Jadi akhirnya ini keluar juga, tapi dengan adanya sih di album ini kita nggak pengen merasa puas ya, soalnya berarti tandanya kita harus berjuang lagi supaya bisa menjadi idol juga satu di Indonesia. Terus kenangannya juga banyak, jadi kita melalui bareng-bareng. Terus
salah satu kenangannya itu waktu itu kita pernah perform di Pantodong. Pas kita pengen itu, saya pesan sama Tentang bikin yang terpengen jadi berkati. Dan kami selalu jadi berkati. Semoga jadi berkati bisa seperti itu. Jadi berkati bisa buat internasional. Terima kasih.